Baiklah, terima kasih rakan segas kita, Dini dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada pagi ini di Siaran Pagi. Kita langsung dari daerah Temurong untuk pertemuan kita pada hari ini. Di hujung minggu hari Ahad 26 Mac 2023 Masihi bersamaan dengan 4 Ramadan 1444 Hijrah. Selamat pagi dan salam ceria Auda. Dan apakah perkabaran Auda di luar sana? Kita mengharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan yang sehat sejahtera dimanapun Auda berada. Ya. Dan Auda khususnya di bulan Ramadan ini, di hujung minggu hari Ahad, mungkin daripada Auda akan ada perancangan untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Apa kata Auda datanglah berkunjung ke daerah Temburung untuk bermeriahkan lagi gerai Ramadan yang dibukakan seawal 2 petang yang mengambil tempat di kawasan pejalan kaki Pekanbangar daerah Temburung. Ya. Dan Alhamdulillah juga Auda ingin terkongsikan keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangar pada pagi ini berada dalam keadaan yang mendung dan hujan runyai-runyai. Namun kita mengharapkan keadaan cuaca ini akan berangsur cerah sehingga ke petang nanti untuk memudahkan apapun perancangan yang akan dilakukan di sepanjang hari ini. Dan Auda, seterusnya, apa kata kita terus menyaksikan bahan visual antara aktiviti yang dilakukan sebelum menjelang bulan Ramadan. Untuk itu, kita saksikan bersama. Wah, seronok jua. Auda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Siti Nurmiza dalam pakej program Rampai Pagi dari daerah Temburong. Ha, jangan terkejut kerana saya membawakan pakej program pada waktu malam. Pada kali ini sebetulnya agak menarik kerana ada acara camping yang dianjurkan oleh Family Camping Brunei. Di mana di daerah Temburong tentunya yang mengambil tempat di Taman Rekreasi Kampung Batang Duri. Jadi Auda ingin mengetahui siapa sahaja yang mengikuti camping pada malam ini dan bagaimana seronoknya bis durang punya kemah tu, bagaimana lawannya. Jadi Auda terus dia bersama dengan saya. Glamping ini adalah satu aktiviti percutian yang unik dan menyeronokkan yang mana konsep glam dan camping digabungkan. Glamping menawarkan sebuah pengalaman dekat dengan alam semula jadi namun masih mengekalkan pengalaman keselesaan di rumah walaupun berada di luar kawasan rumah. Trend berterusan ini sedang menguasai seluruh dunia. Tidak ketinggalan di negara kita. Trend ini semakin berleluasa kerana manfaat daripadanya dapat untuk mengisi masa dengan baik serta berpeluang untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. Kumpulan Family Camping Brunei atau lebih dikenali dengan FCB telah mengadakan aktiviti kali keempat berkemah di Taman Rekreasi Batang Duri, daerah Temburong. Kira di Temburong ini kira kali kedua. Tahun lepas kami ke Peliunan Park. Jadinya untuk tahun ini kami pilih Batang Duri. Untuk tahun ini kira kali keempat lah kami membuat camp meet ni untuk family camping Brunei. Untuk hari ini kami kira dalam 12 family. Jadinya masing-masing adalah mendirikan tent, flysheet lah untuk anulah for each of them. Jadi kami merancang kira untuk malam ini mau to glamping camping lah. Jadinya kira ada extraordinary sikit, pasang cucur, ngusai-ngusai tent, macam tu. Yang mengikuti camping trip camp meet ni ada yang sudah sampai 4 kali ya join, tapi malam ini ada jo beberapa buah keluarga yang baru first time join. Kirakan dorang tu
kan mau mengambil pengalaman macam mana rasanya kan berkemping beramai macam ni. Biasa dia orang buat macam sendiri-sendiri, tapi dia orang mau anulah macam berkenalan. And then kira kami share anu information pasal barang-barang camping apa di mana lagi kan anulah kan membuat kira camp meet yang seterusnya. Yang paling syoknya kebaikan camping ni kira macam stres stres anulah kira macam healing lah, kami sering panggil healing time. Kira untuk anulah ujung-ujung minggu kalau macam ngalih-ngalih kerja, stres kerja, kira aktiviti ini kira untuk anulah kira release tension, release stress, to enjoy sama family, kanak-kanak, jatuh. Malam ini, sekarang kami insyaAllah lah akan membuat movie night lah untuk kira macam masang movie kartun kan untuk kanak-kanak. Sebabnya malam ini kami lihat banyak kanak-kanak kan. Ini I think better lah kalau macam untuk menghiburkan dorang jual lah supaya dorang dah keboringan. Kami ada hoping kalau insyaAllah memang sebulan sekali kami cuba buat camp meet. Jadinya setiap bulan itu kirakan yang akan datang itu kalau ada macam siapakah, single person kah, family kah yang akan mau join untuk ber-camping sama-sama, apa pun kami alu-alukan. Macam empat kali. Banyak kali. Kalisha pernah camping di mana sejak? Tempat tepung burung, tutung, penanjung, sama bandar. Bandar, okey. Azara? Di Kundasang. Wah. Sama Intel. Banyaklah. Banyak. Okey. Jadi for Kalisha, kenapa minat camping? Pasal dapat main sama kakak sama adik. Okey, jadi adik kazin. Oh, jadi lain kali mau camping lagi? Mau. Kalau Azara, kenapa minat camping? I like the food. Food? Yes. Siapa yang masakkan food ni buat Azara? Aku punya mama bapak. Selain Azara, siapa lagi yang ikut camping? Aku punya adik ni. Ya, adik? Sama aku punya adik perempuan. Kanvas mewah yang unik dan serba boleh kini menjadi tarikan untuk dimiliki. Peralatan kemah glamping dengan struktur dan reka bentuk inovatif, bahan yang tahan lama serta gaya dalaman yang unik yang pasti melengkapkan kemah secara bersesuaian. Dikelilingi oleh pemandangan hutan rimbun, sungai yang tenang, taman rekreasi Batang Duri merupakan pilihan yang tepat dan selesa kerana adanya kemudahan asas seperti bilik mandi dan tandas.
memandangkan keadaan cuaca mengizinkan pada waktu malam tersebut. Aktiviti diteruskan dengan melihat wayang bersama-sama. Dengan cara ini, mereka akan dapat mengenali antara satu sama lain. Cara yang terbaik untuk penyembuhan diri adalah untuk mendapatkan rehat yang cukup, menjaga diri dan melakukan meditasi untuk membantu menyegarkan minda dan mentaliti untuk sentiasa positif sambil meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan seseorang. Malah, anda boleh melakukan kaedah ini apabila melakukan aktiviti perkemahan glamping. Wah, Auda, jadi memang sangat seronok sekali melihat kemah-kemah yang didirikan di sini. Sangat unik dan sangat estetik dan sangat menarik. Jadi Auda, mungkin Auda di luar sana mungkin dapat mengikuti cara-cara macam mana ini, berkemah, santai. Dan yang paling utama sebetulnya yang bisa orang dapat perolehi ialah healing. Healing mencari ketenangan berada di luar. Dan Auda mungkin sampai di sini sih perkongsian saya. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi. Alhamdulillah, Auda, itulah dari bahan visual yang kita dapat saksikan bersama, ya, aktiviti yang diadakan sebelum menjelang bulan Ramadan, perkemahan glamping yang diadakan baru-baru ini. Dan semoga dengan bahan tersebut dapatlah memberikan inspirasi kepada Auda, khususnya di bulan Ramadan ini, dapatlah juga membuat aktiviti bersama dengan keluarga dan rakan-rakan, yang mana dapatlah membuat aktiviti perkemahan glamping seperti bersungkai bersama dan juga bersahur bersama, ya. Alhamdulillah, Auda, semoga dengan bahan itu tadi dapatlah memberikan manfaat bersama. Dan untuk seterusnya, kita akan serahkan kembali kepada rakan segas kita di Bandar Seri Begawan, Dini dan juga Hani. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.